Halo, halo, halo. Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Oke, gimana? Kalian udah nonton reaction gue untuk penampilan Liodra waktu dia bawain lagu Indonesia Pusaka? Kalau belum, kalian bisa cek aja di playlist Liodra Reaction. Linknya ada di kolom deskripsi. Dan untuk reaction kali ini, gue mau nonton video Liodra bawain lagu Dibanding Dia live session Genon Track ya. Video ini masih cukup baru dan ini adalah request dari my Liodra, of course. So, gue udah siapin mental karena kayaknya bakal sedih gitu ya. Jadi kita langsung mulai aja. Liodra Dibanding Dia. Here we go. Get on track. Banget, gila, bagus banget. Untuk kamu pelulu hatiku yang juga patahkan hatiku, ku sadar aku yang salah mendalami baru seperempat jalan udah potek aja rasanya pengen nangis. Ini audionya keren parah, bagus 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 bagus. I'm obsessed. Bila ku tak buat bahagia, acuhkanlah aku. Suka banget sama style yang Liodra di sini. Keren. Ngerti lagi Liodra ini makan apa sih ya. Dia tuh kalau nyanyi tuh feelnya dapet banget, bener-bener sampai yang denger tuh berdarah-darah juga hatinya. Lagu ini tuh sangat tricky menurut gue ya. Memang gue yakin semua orang bisa bawain lagu ini karena nada tingginya tuh juga jarang banget gitu. Cuman gak semua orang bisa ngedeliver lagu ini, menyampaikan lirik lagunya sampai orang yang denger itu bisa ngena gitu. Dan Liodra ini bisa kill it semua guys. Sungguh aku lebih mencintai. Sungguh aku lebih
pokoknya harus gue pause dulu, nanti kalau gue terusin sampai abis, udah selain kena copyright, gue juga bakal nangis nih. Jadi ini sebenarnya gue nahan nangis. Liodra, Liodra, lu sukses banget bikin kita potek. Bisa sih biasa aja dia. Noh. Thank you. Kita yang dengar udah potek-potek, dia udah selesai nyanyi ini langsung manis lagi gitu kayak nothing happened. Ya ampun, Li, emang udah kalau udah master udah jago mah kayak gitu ya. Jadi untuk Liodra, bagaimana menurut kalian tentang penampilannya Liodra? Apakah kalian sama juga kayak gue, udah potek, sudah terluka tapi tidak berdarah? Coba tinggalin pengalaman kalian tentang lagu ini di kolom komentar ya. So, kalau kalian pengen request lagi, DM aja gue di Instagram atau komen aja di video ini, gak apa-apa ya. Terima kasih telah menonton videonya, salam potek untuk kita semua, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. So, thank you my Liodra, bye.